Apa jadi kerana saya memberitahu yang kita bakal boleh memandu kereta atau bermain alatan muzik dengan menggunakan minda? Atau dalam 10 tahun lagi, kita berkongsi kehidupan yang dinamakan humanoid untuk melaksanakan tugas yang kita lakukan pada hari ini? Dengan perkembangan artificial intelligence yang cukup pantas, perkara ini tidak mustahil dikecapi dan mungkin kita akan melihat hasilnya dalam beberapa tahun lagi. Kesemua ini dijayakan dengan perasaan ingin tahu manusia yang sentiasa menghasilkan inovasi dan idea menarik untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita telah lihat kehadiran manusia cyborg yang mampu menjawab panggilan menerusi otak, rahim buatan manusia yang berjaya menyelesaikan bayi pramatang, dan tidak mustahil kita bakal mampu menghidupkan kehidupan yang telah dibekukan untuk hidup semula. Impian manusia untuk melancong ke angkasa juga bakal menjadi realiti yang bolehkan planet diletakkan sebagai destinasi dan pulang ke bumi semula di akhir hari. Arus perkembangan sains dan teknologi yang terlalu pesat telah memungkinkan segalanya. Dan apa yang kita lihat hari ini hanyalah permulaan untuk kehidupan kita pada hari esok.